EV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Kak Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini murid-murid, kita nak teruskan dengan slot pentaksiran sumatif bagi pelaksanaan ujian akhir sesi akademik. Nak tahu siapakah guru? Nak tahu siapakah penyampai yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini? Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. Baiklah, itulah dia kita dapat saksikan profil penyampai kita pada hari ini. Dengan itu, Dra ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Tuan Muhammad Zamri yang merupakan Timbalan Pengarah Peperiksaan bagi Sektor Operasi Lembaga Peperiksaan KPM. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, dan juga, kita juga ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita, ada Cikgu Kulina daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Apa khabar Cikgu? Baik, okey. Baiklah Tuan Zamri, kita nak teruskan dengan pengisian untuk segmen yang pertama, yang mana dasar dan konsep ujian akhir sesi akademik. Silakan Tuan. Terima kasih Ria. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan hari ini saya akan membincangkan berkaitan dengan pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang merupakan ujian akhir tahun dan bukannya ujian peperiksaan ataupun peperiksaan awam. Itu yang nak kita ingatkan. Okey. Okay. Jadi untuk hari ini yang akan kami bincangkan atau saya akan terangkan pada ini adalah dalam 9 tajuk, iaitu sebagaimana yang ada dalam isi kandungan kita bermula dengan konsep dan juga prinsip untuk ujian akhir sesi akademik, dasar pelaksanaan ujian akhir sesi akademik, kategori murid yang akan terlibat, instrumen pentaksiran ujian akhir sesi akademik itu sendiri, dan juga perekodan dan pelaporan untuk ujian akhir sesi akademik. Yang keenam adalah proses kerja pelaksanaan untuk ujian akhir sesi akademik ini. Dan yang ketujuh adalah peranan dan tanggungjawab sekolah dalam melaksanakan ujian akhir sesi akademik. Yang kelapan adalah peranan dan tanggungjawab yang dipikul oleh Jabatan Pendidikan Negeri ataupun Pejabat Pendidikan Daerah. Dan yang kesembilan atau yang akhir sekali ialah berkaitan dengan pengurusan calon-calon persendirian. Itu okay. Antara kandungan kita, topik-topik yang kita bincangkan pada hari ini, Ria. Dan seterusnya ialah pertama kita tengok pada konsep dan juga prinsip ujian akhir sesi akademik ini. Di mana ujian ini adalah sebahagian daripada komponen PBD ataupun pentaksiran bilik darjah, cuma difokuskan kepada pentaksiran sumatif, iaitu pentaksiran akhir pada sesi pembelajaran atau sesi akademik kita, khususnya pada akhir tahun lah. Dan yang kedua ialah untuk menguji tahap kognitif murid dari segi pencapaian dan sebagainya pada akhir sesi akademik setiap tahun. Yang ketiga ialah memberikan maklumat mengenai tahap pencapaian akademik murid-murid kita supaya pihak guru di sekolah dapat mengadakan program intervensi bagi mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Okay. Yang keempat ialah perekodan oleh guru dan juga pelaporan untuk yang kita menggunakan SPB, satu sistem yang akan saya maklumkan sebentar lagi, ya, yang akan direkodkan oleh pihak guru, guru kelas dan sebagainya. Dan yang akhir sekali ialah pelaporan dalam bentuk tahap penguasaan, di mana kita tidak lagi menggunakan skor 100, E dan sebagainya, tapi kita menggunakan tahap penguasaan daripada TP, tahap penguasaan 1 hingga tahap penguasaan 6 untuk kesemua ujian kita ini. Dan dalam itu, dasar pelaksanaan bagi ujian akhir ini adalah kita fokuskan kepada murid-murid sekolah rendah tahap 2, iaitu tahun 4, 5 dan 6, dan juga menengah rendah iaitu tingkatan 1, 2 dan 3. Dan ia melibatkan mata pelajaran bagi komponen ujian bertulis sahaja, tidak termasuk yang ujian lisan dan sebagainya.
pentadbiran ujian adalah fleksibel, ya, dalam tempoh yang ditetapkan oleh pihak kementerian. Jadi pihak sekolah boleh mengatur jadual dan sebagainya berdasarkan kepada keperluan dan juga kesesuaian masing-masing. Yang keempat, dasar juga ialah instrumen pentaksiran dan panduan penskoran disediakan dalam aplikasi pengumpulan dan juga pemasangan instrumen ini yang kita panggil APPI secara umumnya, yang dikenal oleh pihak guru-guru lah, ya. Dan juga kita juga selepas diadakan ujian akhir tahun, akhir sesi akademik ini, akan ada perekodan dan skor dengan menggunakan sistem pengurusan pentaksiran bersepadu yang diuruskan oleh KPM, ya, dipanggil SPPB KPM. Dan sebenarnya ia melibatkan beberapa banyak lagi sistem, apa ni, sistem-sistem yang ada dalam sistem bersepadu ini. Dan akhir sekali yang pentingnya juga ialah pelaporan yang dikeluarkan melalui sistem tadi adalah dalam bentuk tahap penguasaan yang saya maklumkan tadi, iaitu TP1 hingga TP6. Okey. Dan kategori murid yang kita masuk dalam ujian akhir ini ialah murid daripada sekolah-sekolah di bawah yang bertaftan dengan KPM dan juga sekolah-sekolah swasta, ya. Anak-anak murid yang belajar, saya ulangi balik, anak-anak murid yang belajar di sekolah yang berdaftar dengan KPM bermaksud ialah sekolah-sekolah di bawah KPM dan murid-murid yang belajar di sekolah swasta yang berdaftar dengan KPM. Jadi dua kategori murid ini adalah mereka yang akan menduduki ujian akhir sesi akademik ini, yang berada di tahap 2 menengah sekolah rendah dan juga yang berada di menengah rendah bagi sekolah menengah. Jadi pada saya rasa itu yang kita akan bincangkan dalam segmen ini, Ria. Okey, baiklah, terima kasih Tuan Zamri. Itu dia sedikit perkongsian mengenai dasar dan juga konsep ujian akhir sesi akademik. Kita nak berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Inilah Didik TV KPM, anda kembali bersama saya Ria dan juga Tuan Zamri. Yang pastinya Tuan, kita nak teruskan pula dengan pengisian untuk slot yang kedua, silakan. Okay, terima kasih Ria. Dan untuk slot yang kedua ini, saya akan fokuskan kepada empat lagi yang kedua untuk kandungan kita, iaitu berkaitan dengan instrumen, ya. Instrumen pentaksiran bagi ujian akhir sesi akademik, di mana instrumen ini kita bahagikan kepada tiga, iaitu kita fokuskan kepada instrumen pentaksiran untuk menengok pada mata pelajaran, iaitu bagi sekolah rendah ataupun untuk tahap 2 sekolah rendah, kita ada 5 mata pelajaran yang akan dibuat ujian akhir sesi akademik ini. Manakala untuk sekolah menengah, bagi menengah rendah itu, kita ada 20 mata pelajaran yang akan kita laksanakan untuk ujian akhir sesi akademik. Dan untuk murid-murid berkeperluan khas, pendidikan khas ataupun MBPK, instrumen pentaksiran ini akan dimodifikasikan ataupun dibuat moderasi oleh sekolah-sekolah mengikut kesesuaian murid-murid di sekolah mereka masing-masing, ya. Dan juga tempoh masa juga diberikan 2 minggu untuk mereka menyelesaikan ataupun menyiapkan moderasi mereka. Dan juga dari segi ujian akhir tahun, akhir sesi akademik ini, tempoh untuk ujian bagi setiap mata pelajaran yang diuji itu akan diberikan tambahan masa bagi calon-calon yang MBPK ataupun yang berkeperluan khas. Manakala untuk dari segi aplikasinya, sistemnya ialah kita menggunakan sebagai saya maklumkan dalam segmen yang pertama tadi, iaitu menggunakan aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen ataupun kita panggil secara ringkasnya APPI. Dan di sini sistem yang digunakan untuk di mana proses pengumpulan item ataupun soalan-soalan dan juga pemasangan soalan-soalan ini yang setara dia punya tahapnya ataupun standard dari segi standard soalannya. Dan di sinilah guru-guru kita akan dipanggil, dijemput untuk diberikan kursus, diberikan pendedahan dan juga kaedah untuk mengadakan soalan-soalan bagi kita berikan kepada calon-calon ataupun murid-murid kita dalam ujian akhir sesi akademik ini. Seterusnya, kita akan melihat dari segi perekodan dan pelaporan. Selepas diadakan ujian, maka akan ada perekodan dan pelaporan, ya.
Jadi di sini skor ataupun dapatan ataupun markah yang didapati oleh murid-murid kita tadi akan direkodkan, Ria, oleh guru-guru mata pelajaran dalam sistem yang dipanggil sistem SPPB KPPM itu, itu, ya. Dan seterusnya guru akan dipertanggungjawabkan untuk juga memasukkan ulasan-ulasan tentang usaha ataupun dari segi usaha murid dan juga cadangan-cadangan intervensi dalam pelaporan itu. Bermaksud guru mata pelajaran, guru kelas atau guru tingkatan akan mengadakan ulasan sebagaimana kita menggunakan buku rekod kemajuan murid yang terdahulu pun sama juga. Cuma ini kita buat secara dalam online dan secara digital. Dan seterusnya, bagi sekolah-sekolah yang tiada akses kepada SPPB KPM ini ataupun sistem pelaporan ini, perlu menyediakan pelaporan pencapaian murid mereka mengikut kaedah mereka sendiri. Mereka boleh menggunakan APPI untuk memuat turun soalan-soalan bagi ujian pada anak-anak murid mereka. Tetapi disebabkan oleh mereka tidak ada akses kepada sistem untuk pelaporan ini, mereka diberikan kelonggaran, diberikan ruang untuk mereka melaksanakan sendiri kaedah untuk pelaporan bagi sekolah mereka. Okay? Dan seterusnya ialah kita melihat dari segi proses kerja pelaksanaan ujian akhir sesi akademik ini. Yeah? Jadi proses kerja ini agak panjang dengan ada 15, kita kata 15 step ataupun langkah-langkahnya. Kita lihat yang pertama dan yang kedua itu kita mengemaskini APDM. APDM ini ialah dari segi kita nak mengemaskini rekod-rekod murid kita di dalam sistem yang ada dalam Kementerian Pendidikan Malaysia ini. Manakala kita juga nak mengemaskini e-operasi, di mana e-operasi ini adalah untuk kita mengemaskini rekod-rekod guru yang ada di dalam sistem pembelajaran, sistem di Kementerian Pendidikan ini. Jadi dengan adanya dua rekod yang ada ini, dua data ini akan dapat kita laksanakan dari segi ujian akhir sesi akademik ini, daripada ujian dijalankan sehinggalah kepada pelaporan dapat dibuat oleh guru-guru yang ada dalam e-operasi. Dan yang ketiga ialah kita nak muat turun surat-surat maklumat ataupun jadual kerja dan juga garis-garis panduan berkaitan ujian akhir sesi akademik ini untuk dilaksanakan di peringkat sekolah, peringkat JPN dan sebagainya. Yang keempat, menyedia jadual kerja dan jadual waktu ujian. Ini pun dibuat di peringkat sekolah ikut kesesuaian mereka. Yang kelima ialah mereka juga tempoh sekolah perlu memuat turun instrumen pentaksiran. Ini diberikan tempohnya, diberikan masa untuk sekolah untuk memuat turun daripada sistem kita, sistem APPI tadi. Dan yang keenam, sekolah juga perlu membuat verifikasi instrumen, iaitu sekolah akan melihat dari segi dengan arahan daripada guru besar atau pengetua, sekolah dikenakan untuk melihat sama ada instrumen yang dimuat turun itu tidak ada kesilapan dari segi teknikal, dari segi typing error dan sebagainya. Yang ketujuh ialah sekolah perlu mencetak dan memperbanyakkan instrumen pentaksiran ini. Contohnya ialah soalan-soalan lah yang kita telah muat turun tadi, maka pihak sekolah dengan bantuan AKP di peringkat sekolah akan memuat turun dan juga memperbanyakkan. Yang kelapan, guru melaksanakan ujian sebagaimana biasa, tempoh diberikan pada sekolah selama 3 minggu untuk melaksanakan ujian. Yang kesembilan, selepas itu guru juga dibenarkan untuk memuat turun panduan penskoran atau kita kata skema jawapan bagi setiap mata pelajaran yang ada. Dan seterusnya ialah pihak guru juga di peringkat ketua panitia, ketua-ketua mata pelajaran dan sebagainya, guru kanan mata pelajaran di peringkat sekolah menengah mungkin akan membuat penyelaraskan skor. Ini adalah perlu bagi guru-guru baharu yang baru mengajar sebagainya, mungkin dari segi mereka memberikan markah mungkin tidak tekal. Di sinilah peranan ketua-ketua panitia untuk memberikan tunjuk ajar kepada guru-guru baru. Ya. Yang kesebelasnya ialah mereka akan membuat penskoran. Lepas mereka diajar, mereka berbincang dari segi skema jawapan tadi, mereka akan membuat skor ataupun memeriksa sikit jawapan murid itu, Ria. Dan seterusnya, mereka akan membuat moderasi persekoran SGM ini ataupun skrip jawapan murid ini, iaitu mereka buat cross-checking, membuat semak silang sama ada sebarang pembetulan dari segi pengisian markah dan sebagainya. Dan akhir sekali, untuk dari segi pemasukan skor ini, mereka akan membuat verifikasi skor, melihat balik sama ada skor yang dimasukkan dalam sistem itu, sebenarnya dimasukkan dalam sistem itu adalah keadaan yang telah membetul. Dan yang ke seterusnya, mereka juga akan merekodkan skor dalam SPPB KPM ini, iaitu guru-guru mata pelajaran tadi akan memasukkan skor tadi ke dalam sistem.
dan sistem itu akan membuat pembuasuaian dari segi negara dalam sistem itu untuk memberikan pelaporan dalam bentuk tahap penguasaan, bukan dalam bentuk markah sama ada 50% ataupun 60% atau 100% ataupun E dan sebagainya. Tidak ada lagi dalam kita punya sistem kita ini, tetapi dalam bentuk tahap 1 hingga tahap 6 tadi. Dan akhir sekali, pihak sekolah akan mengeluarkan pelaporan ini. Sebab pelaporan ini kita keluarkan untuk kegunaan, sama ada kegunaan di pihak sekolah sendiri, untuk kita berikan kepada ibu bapa semasa kita melaksanakan sekolah, melaksanakan sesi perjumpaan dengan ibu bapa, juga untuk murid-murid itu sendiri. Sekiranya murid itu murid di tingkatan 3, mungkin kita nak gunakan atau bersekolah atau pelajar itu nak gunakan bagi melihat diri mereka sendiri dengan bantuan nasihat pada guru-guru dalam aliran apa mereka nak gunakan atau nak masuk dalam tingkatan 4 nanti. Walaupun itu merupakan satu keperluan, tapi boleh digunapakai sebagai satu kaedah mereka memilih aliran-aliran yang sesuai untuk mereka. Ya. Jadi di sinilah yang kita keluarkan. Ini amat penting. Dua peringkat terakhir itu merekod skor dalam SPPB tadi dan juga dalam mengeluarkan pelaporan ini amat penting bagi sekolah. Sebab di sini macam saya maklumkan sebentar tadi dalam segmen sebelum tadi, di sinilah guru-guru dapat melihat bagaimana mereka nak buat intervensi kepada pencapaian atau prestasi anak-anak murid mereka ini. Melihat dari segi masa yang mereka nak gunakan, topik mana yang perlu mereka fokuskan dan sebagainya. Jadi Tuan, Ria ada soalan. Adakah pengurusan untuk sesi akhir akademik ni, ujian akhir akademik, sama pengurusannya seperti CJ Pelajaran Malaysia dan juga PT3? Saya ulang lagi yang saya tagging saya awal tadi, iaitu pengurusan ujian akhir sesi akademik adalah bukan peperiksaan awam. Jadi itu dah tagline kita. Bermaksud kaedah pengurusan untuk ujian akhir sesi akademik ini ada lebih kepada berfokuskan kepada sekolah. Autonominya kepada sekolah. Kalau kita lihat pada SPM, pengurusan SPM, di SPM ini adalah peperiksaan awam, maka ianya sepenuhnya diuruskan oleh pihak lembaga peperiksaan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi amat berbeza, kerana dalam SPM kita melihat pada keseluruhan dari segi kebolehan pelajar itu, tetapi untuk ujian akhir sesi akademik lebih kepada melihat pencapaian pelajar bagi tahap tersebut. Sebab itu kita katakan ujian akhir sesi akademik ini sama dengan ujian sumatif, ujian akhir di setiap tahap kelas mereka ataupun pengajian mereka. Baik, terima kasih, Ria. Perkongsiannya. Terima kasih, Tuan. Cukup jelas sekali. Kita nak rehat dahulu sebentar, murid-murid. Kita kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam suap pentaksiran sumatif bagi pelaksanaan ujian akhir sesi akademik. Daria masih lagi bersama-sama dengan Tuan Zamri. Dan Tuan, kita teruskan dengan peranan dan tanggungjawab sekolah, JPN dan PPD dan juga calon persendirian. Silakan, Tuan. Okey, terima kasih, Ria. Seterusnya saya akan sambung balik untuk segmen yang seterusnya ini untuk kita melihat segi peranan dan tanggungjawab. Yang pertama sekali kita melihat segi peranan dan tanggungjawab pihak sekolah. Ini fokusnya. Sebab orientasinya ataupun autonominya ialah kepada pihak sekolah untuk menguruskan. Jadi pada rakan-rakan guru di sekolah, pastikan kita dapat melaksanakan sebaik mungkin. Sebab ini adalah ujian akhir sesi akademik ataupun ujian akhir tahun. Dan ini adalah bukannya peperiksaan awam, saya ulangi. Itu tagline kita. Ya? Jadi untuk peranan dan tanggungjawab sekolah ini, kita melihat pada yang paling atas sekali adalah peranan pengetua ataupun guru besar. Ya, itu memang semuanya di bawah tanggungjawab peranan ataupun peranan pengetua dan guru besar. Cuma di peringkat di bawah dalam hierarki pengurusan ataupun pentadbiran di sekolah, iaitu penolakan pentadbiran, setiausaha peperiksaan yang terlibat, guru-guru kanan mata pelajaran yang terlibat bagi sekolah menengah, manakala ketua-ketua panitia bagi sekolah rendah, juga penyelaras mata pelajaran. Yang mana yang ini mungkin akan diambil tanggungjawab oleh guru kanan mata pelajaran, oleh ketua panitia sendiri ataupun oleh guru-guru lain yang ada. Ini yang akan melaksanakan ataupun yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam melaksanakan dari segi ujian akhir sesi akademik ini. Dan di sini untuk pengetua secara umumnya akan mereka akan melihat secara
bird's eye view ataupun helicopter view tentang peranan guru pegawai-pegawai di bawah mereka atau guru-guru di bawah mereka. Penekanan pentadbiran akan menguruskan dari segi melihat kaedah pelaksanaannya, manakala untuk SUP, peranan besar akan dimainkan oleh pihak SUP di sekolah nanti, iaitu merekalah yang akan banyak berhubungan dengan dari segi sistem, pertamanya sistem APPI tadi, iaitu aplikasi untuk pengumpulan ataupun pembinaan instrumen tadi, ya, kumpul, bina instrumen tersebut. Jadi itu di peringkat lembaga bersama dengan guru-guru seluruh Malaysia. Cuma di peringkat SUP-nya mereka akan memak turun dan lepas itu dibantu oleh pihak guru kanan mata pelajaran dan guru-guru lain dalam melaksanakan ujian. Guru mata pelajaran pula adalah akan menguruskan ujian di peringkat bilik darjah masing-masing, manakala guru-guru kelas adalah peranan mereka adalah untuk dari segi pemasukan markah, kemasukan skor, juga dari segi mengisi sistem-sistem yang ada terlepas pada ini dan juga membuat ulasan-ulasan dalam sistem tersebut. Dan untuk anggota kumpulan pelaksana, mereka adalah untuk memperbanyakkan bahan ujian ataupun bahan pentaksiran kita tadi. Yang seterusnya ialah berkaitan peranan dan tanggungjawab JPN. Ini juga adalah sebagai penyokong, faktor ataupun pihak yang menyokong, memperkuatkan kedudukan pihak peranan di sekolah itu, iaitu di mana pihak JPN dan PBD akan memastikan pelaksanaan yang diadakan secara sebaik mungkin, juga menyampaikan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan ujian akhir semester akademik sekiranya ada yang kita berikan di pihak lembaga, di pihak kementerian dalam masa dalam setiap masa, membimbing dan juga memberi nasihat kepada sekolah dalam pelaksanaan. Seterusnya memastikan sekolah memak turun instrumen pentaksiran itu. Itu yang penting sekali. Tanpa instrumen tidak ada ujian akhir, ya. Okay. Dan seterusnya ialah menguruskan calon-calon persendirian. Ini kita akan bincangkan selepas pada ini pula, ya, tentang calon-calon persendirian yang akan menduduki bagi ujian akhir sesi akademik. Dan bagi calon persendirian, mari saya maklumkan tadi, ya. Ini adalah satu segmen yang agak berbeza daripada calon-calon diuruskan di pihak sekolah. Disebabkan oleh untuk calon-calon persendirian ini, mereka ataupun calon-calon ataupun murid-murid yang akan menjadi calon ini hanya akan menduduki ujian akhir bagi tingkatan 3 sahaja, Ria. Dia tidak akan melibatkan tingkatan 1 atau 2, okay, kerana majoriti calon inilah calon-calon yang tidak, yang sudah pun menamatkan pengajian, tapi tidak mempunyai sijil tingkatan 3 dan sebagainya sebelum ini, ya. Jadi syarat pertamanya untuk menjadi calon persendirian adalah mereka mesti berumur 17 tahun pada 1 Januari tahun peperiksaan atau tahun pentaksiran. Itu yang penting sekali. Itu kohort nombor. Yang kedua, calon persendirian juga, kalau sebelum ini, kalau calon sekolah diuruskan oleh pihak sekolah, bagi calon persendirian akan membuat pendaftaran atau memohonnya di JPN, Jabatan Pendidikan Negeri, melalui sektor pentaksiran dan peperiksaan. Okay. Dan untuk calon persendirian akan dikenakan fee, ya, ataupun yuran. Tapi dalam panduan pengurusan kita, kita letakkan fee. Akan dikenakan fee. Dan mata pelajaran yang ditawarkan ada 6 mata pelajaran asas, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Pendidikan Islam bagi yang beragama Islam, Matematik dan Sains. Mereka boleh memilih sama ada mereka nak ambil satu mata pelajaran ataupun beberapa mata pelajaran mengikut keperluan mereka. Itu yang penting bagi calon persendirian. Manakala di sini, tanggungjawab JPN ataupun lebih saya fokuskan terus kepada sektor pentaksiran peperiksaan adalah dalam menguruskan calon persendirian ini, Ria. Pertama, mereka akan menguruskan pendaftaran. Jadi saya maklumkan tadi sebelum ini, calon persendirian mesti mendaftar di sektor pentaksiran peperiksaan di setiap JPN atau Jabatan Pendidikan Negeri yang ada, ya. Seterusnya, menetapkan dan menguruskan pusat-pusat peperiksaan bagi calon persendirian ini. Dan juga pihak SPP sendiri dengan bantuan pihak sekolah nanti akan mentadbir ujian akhir tingkatan 3 ini, ya. Dan mereka jugalah akan melantik personel pentaksiran dan bagi membuat semakan kertas dan sebagainya. Dan pihak SPP ataupun pihak sektor pentaksiran peperiksaan ini juga di JPN ini akan membuat, akan melaksanakan perekodan dan pelaporan, ya, berkaitan dengan ujian akhir sesi akademik bagi tingkatan 3 calon persendirian. Dan yang ada bezanya dengan calon sekolah, calon persendirian ada diberi ruang untuk membuat semakan semula sebagaimana dalam peperiksaan awam sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan keputusan yang akan mereka peroleh nanti. Itu yang ada perbezaan dia. Dan kepada calon persendirian,
pastikan anda semua yang akan menjadi calon persendirian, Ria, ini saya nak sampaikan, mestilah mendaftar dan membayar fee untuk mendaftar sebagai calon persendirian. Yang kedua, mereka juga perlu mendapatkan maklumat ujian dengan SPP. Yang ketiga, mereka mesti menghadiri ujian akhir sesi akademik ini, yang tingkatan tiga ini, yang diadakan di pusat-pusat yang ditetapkan, dan seterusnya mendapat pernyataan keputusan di JPN, ya, di setiap tempat mereka mendaftar itu. Dan calon boleh memohon untuk semakan semula dengan bayaran fee-nya ialah RM50 bagi setiap subjek. Dan juga mereka boleh mendapatkan keputusan semakan semula itu di JPN yang mereka daftar itu. Itu untuk calon persendirian bagi calon-calon yang ada di seluruh Malaysia. Kita tawarkan kepada mereka-mereka yang perlu untuk menduduki ujian tingkatan 3 bagi ujian akhir sesi akademik ini, sebagai mungkin sebahagian mereka untuk memenuhi keperluan bagi perjawatan, permohonan kerja-kerja yang memerlukan pada sijil-sijil ataupun pencapaian tingkatan 3 dan sebagainya. Jadi itu saja daripada saya ini, Ria. Saya serahkan balik kepada Ria. Ria, ada satu soalan untuk Tuan, boleh? Yeah. Mungkin kita nak tahu juga apa peranan JPN dan juga PPD ini untuk ujian akhir sesi akademik. Kiranya secara menyeluruh, Tuan. Okey. Untuk ujian akhir sesi akademik ini, pihak JPN atau PPD ini lebih kepada mereka memantau, iaitu adakah pentadbiran ujian ini dilaksanakan mengikut yang kita telah buat garis panduannya. Sebab dalam ujian akhir sesi akademik ini ada garis panduannya, ada tempoh pelaksanaannya, ada kaedah untuk membuat dari segi penskoran dan sebagainya. Jadi di sinilah peranan JPN dan PPD, mereka akan bukan mencari kesalahan, tapi mereka lebih kepada membimbing dan menasihat pihak sekolah supaya melaksanakan mengikut garis panduan yang kita telah sediakan. Okay. Baik, cukup jelas sekali perkongsian oleh Tuan Muhammad Samri. Terima kasih banyak-banyak Tuan kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi harapkan murid-murid di rumah juga memahami sepenuhnya pengisian pentaksiran sumatif bagi pelaksanaan ujian akhir sesi akademik. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Terima kasih juga kepada jurubahasa kami, Cikgu Kulina. Kita jumpa lagi murid-murid. Assalamualaikum. Bye.